So everything that makes me whole, 今君に捧げよう。tapi nggak penting lah, nggak ada moge. Yang penting ini ramai banget di sini, pecah banget pokoknya, bro. Awas, awas. Dua. Oke. Ya, sebelahnya aja Tribu dulu. Oke, gila rame. Ini daerah mana ya? Gila raungan suaranya nih, knalpotnya R1. Ini tahun berapa ya? 2010 kayaknya sih. 2020. Ah, gila ngerekam. Itu belakang rame banget tuh. Buset. Rame banget di sini guys, Surabaya guys. Yang ikut acara ini rame banget. Parkir dulu bisa kali ya? Oh, itu lihat tuh, rame banget di belakang. Jauh, Lampu merah Surabaya ini lama loh. Bisa 1 menit lebih ini. Biasanya kalau biar nggak panas, matiin dulu aja mesinnya. Ya. Oh, bukan matiin mesin sih, dia pakai auto ISS idle stop system sih, gila. Keren. Nah, kan nyala lagi. Oke. Daerah mana nih? Halo, mungkin yang lu orang Surabaya tahu ini di daerah mana? Gua nggak tahu nih. Tapi jalanannya lurus, mulus. Seinget gua nih jalanan yang ini deh. Yang ke Sinjai deh. Awas. Kok pada nyalip kanan semua ini? Oh iya, nggak masalah lah. Jalanannya gede, kalau dipakai 2 baris kayaknya terlalu panjang. Pakai 4 baris enak ini. Udah hijau lagi. Oke. Yo, mantap di jiwa raga. Mepet dulu sini. Mantap. Saya ini dari mana nih? Parkir lantai Galaxy Mall. Oh, Galaxy Mall. Mana tuh Galaxy Mall? Gua kagak ngerti dah. Mantap. Ini Galaxy Mall bro. Gua juga belum pernah main sini. Juga gua nggak tahu ini daerah Surabaya mana. Pokoknya kita riding aja lah. Asik. Oh, ninja lewat. Red ninja. Oke, rem dulu. Rem. Lampu merah, bro. Lampu merah, mas bro, mas guys. Hah, ini dia. Mas admin. Itu depan mas Robi ya. Adminnya Sportbike Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya @sportbikeindonesia. Oh, suruh ke kanan sana. Oke. Record nggak ini? Oke, nge-record, mas bro. Itu gila pecah banget di belakang ya. Itu kayak kokoh motovlog ya, bukan ya?
Buset. Asik digas. Gua digas enggak keluar apa-apa. Ngeng. Ah, lemas, knalpotnya lemas. Lemas, Bro. Lemesin aja. Panas enggak motor gua? Enggak terlalu panas. Sumpah hot banget Surabaya ini. Hot sekali. Nah kan lampu merahnya semenit lebih pokoknya. Maksudnya yang belakang pun rame. Yang belakang ada yang selfie-selfie juga lagi. Gila. Rame. Mau ngapain dia itu? Mantap jaya. Tuh bro, rame banget bro di belakang sana bro. Ya ratusan motor, nggak tahu di belakang lagi kayaknya masih ada tuh. Oke, kita let's go lagi. Awas kalem rame. Kalem mas bro, kalem, santai. Oke, santai. Sini lo kosong jalanan. Pada ke kiri mau. Oh mau ke sana. Mau ke kiri bro. Oke. Wah. Jalanannya nggak memungkinkan untuk berbelok. Jalanannya gerunjal-gerunjal. Jadi kita enjot-enjotan. Aduh ya. Ini Surabaya mana ya? Oke. Aduh, pindah lagi yang mode spot. Capek juga bro ngomong bro. Yamaha Aerox tuh depan warna kuning. Gambot banget ya Aerox belakangnya itu. 155 cc. Oke. Loh, di sini tah kumpulnya. Oh, lagi lah rame banget nih. Gila. Sumpah rame. Rame jaya. Lihat motornya guys, dari berbagai macam komunitas motor ya. Oh. Oke, gila, sumpah nih guys, ramai banget. Gak tau nih mau parkir di mana ya enaknya ya. Gue juga bingung nih. Ah, di pom bensin bikin rame. Sini aja dah, sana dah. Ah, oke, wih, itu NSRKB ku bro. Ah, gua keliling sini aja lu dah. Mantap di jiwa ini. Gila itu loh, ramai banget. Coba lu lihat deh kiri kanan nih. Oke, yoi, muter balik sini dulu. Parkir sini dulu aja deh, kayaknya bawah ini enak nih. Bang parkir sini aja dulu, bro. Mantap jiwa. Mana di mana? Sini aja, yuk. Ntar ya, gue mau ngesut dulu. Di sebelah sana ada motor legendaris tuh, NSR. Gila, pecah banget. Oke. Hah? Gila, ramai banget ya. Bentar bro. Lihat dulu bro, gila pecah, ramai banget nih, lihat. Gila. Ramenya udah rame kuadrat. Wih, L15 yang baru bro. Ini gue penasaran sama NSR-nya bro. Motor legenda. Nah ini dia nih motornya. Ini sebelah kiri nih. Ini NSR semua kan kayaknya. Iya nih, gila. Honda NSR. Gila. Sumpah motor legendaris ini.
NSR bro. Dulu zaman ini gue belum main motor sih, cuman gue tahu kalau NSR ada motor NSR namanya, pokoknya motor kenceng gitu aja sih yang gue tahu ya. Gila, antik antik. Ya beginilah bro, kondisi di Surabaya saat ini pagi ini. Oke lah. Sementara, mana tuh Am Surabaya? Oh di situ ngumpulnya. Sementara gini aja dulu dah vlog gue ya. Gue skip dulu, nanti lanjut lagi. See you, bye bye. Oh itu pindah sana aja deh. Pindah ke sana aja. Ke teman-teman. Tak pindah deh. Siap mas. Aduh. Pindah ke konco-konco. Konco-konco dek gunung. Oke. Mari kita kemon. Guys. Ya. Mantap di jiwa lah, mantap di jiwa raga. Acara ini. Aduh. Sebentar parkir dulu. Gila. Pecah dan rame. Alhamdulillah. Apa? Apa? Iya dong. Udah sampai Surabaya nggak nge-vlog, gila. Gak bisa lah. Ya. Pas yo iki yo. Ya kene wis yo. Udah lah pas. Oh tuh guys, masih banyak rombongannya nih, rombongannya Valentino Rossi guys. Gila rame tuh. Nih. Fansnya Valentino Rossi, kebetulan gue juga lagi pakai baju VR46. Om, sini aja om. Ini, jajar ini. Oke. Oke lah, alhamdulillah dapat parkir. Oke dulu, gue mau cabut tapi kok sayang ya. Ini motornya banyak banget yang masih lewat nih. Lihat dulu, lihat tuh. CBR, CBR, CBR. Wah, ini dia 250R. Mantap, mantap. Jos. Gak tahu siapa aja tuh yang pakai RR. Gila, mantap di jiwa. Gimana, udah habis belum rombongannya? Kayaknya udah habis deh. Rame, rame. Pecah banget ya bro. Gila, jarang-jarang kayak gini acara nih. Sumpah rame banget. Oke, ini motor gue kepala ke sini sama motornya Om Surabaya Motovlog. Boh, yang teman-teman yang lain mana nih? Tara, lihat ini dulu. Lihat ke pion, masih ngerekam gak? Oh, udah ngerekam. Ya udah guys, see you, bye-bye.